Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel Hefer. Petir. Kita bukan siapa-siapa, tapi siapa yang gak kenal kita? Pasukan Buaya Darat, sahabatnya di MC. From Restu Garne and Robi Su. Pasukan Buaya Darat Lampu. Ini kita berada di bawah jembatan guys, bawah jembatan Lewi Haji ya. Nah, kalian kalau lewat daerah Ngerau sampai Randu Blateng lewatnya sini guys. Ada ketrek lewat deh. Banyak ketrek lewat. Oke ya, kali ini jadi aku sudah di rumah guys. Tadi malam saya sampai jam rumah itu jam sekitaran jam 9 malam guys. Nah, jadi selesai dari Delawu Bistro tadi malam itu diantarkan abahnya sampai Sragen, aslinya sampai Sragen guys, tapi jamnya sudah mepet, nggak ada bis, takutnya saya nggak dapat bis sampai Ngawi, jadi diantarkan oleh abahnya sampai Ngawi guys, jadi ngetol sampai Ngawi terus ke Lama dari bis guys, dan ternyata alhamdulillah masih ada jam setengah delapanan saya ngebis dari Ngawi ke Ngerau guys. Oke gila, ada ai. Sip. Oke. Ya, jadi sore hari ini seperti ini guys. Tadi habis pesan boba ini. Beli boba. Boba. Ini katanya rasa apa mah? Taro. Yo Mimi. Pilek bisa eh. Tapi pilek kok gil. Tapi ay. Seretan dong mah? Ya, jadi di sini biasanya ada tamannya guys, ini bekas taman-tamanan. Ada kafenya, nah itu, tapi sekarang tutup. Dikarenakan mungkin musim penghujan ya, jadi sepi. Tapi waktu dulu itu ramai sekali di sini, guys. Gambarnya apa itu? Nah, ini rencananya hari ini kan kita mau ke sarangan guys bersama anak istri, tapi si Akilanya lagi panas dan pilek guys, tapi ini sudah mendingan, panasnya sudah hilang, tinggal pileknya saja Jekil ya. Oke, tinggal pilek. Kila mau mana, mau naik apa? Jalan-jalan naik apa? Taktik tuk. Waduh, sarangan dia. Kalau aku lagi kemarin di bistro gitu, teleponi terus sama si mamanya ini, kapan pulang. Ternyata pulang gantian yang si gila yang panas guys. Di suasana seperti ini, kayak masih. Halo, berakhir dulu. Itu adalah emas. Nah, ini terang bulan juga guys, tadi di Ngerau, rasa coklat. Kok kayaknya kacangnya guys, ini harganya berapa nih? 17.000. Kita coba guys. Oke. Daniel, kita coba ini. Mantap gak ini? Terus ini cipi itu. Aku mau jadak di taras tangan ini. Jadak gak betul. Kalau seperti ini dominan coklat guys. Dominan coklat. Manis.
Kayak gini, jadil. Cabe lho. Halo. Halo. Terus cabe. Jadi sore hari ini kesini. Mas, untuk tahun baru acaranya kemana? Tahun baru acaranya di rumah saja, guys. Kita nggak kemana-mana. Paling hari Senin lah. Hari Senin? Hah? Kan? Kita salah nggak Seninnya? Kak? Ya. Kak, sudah Senin? Ya Allah, terkata hiduplah. Hei, gak bareng kan yuk? Gak bareng. Ya lo rupanya mungkin lo. Jika megah montorku. Gak ngarep. Nah. Lagi guring malah kena kaos semua. Duh kaos semua kena apa kui? Lagi apa kui? Coklatnya gila toh. Jadi saya cara monongan enak, enak kacang. Ya. Martabak ya. Martabak. Kita gak doyan kok. Ya doyannya apa? Lupa dah ringos-ringos. Ringos-ringos lupa nih. Ini jembatan sini banyak yang mancing juga, guys. Mancing-mancing. Mancing keributan. Mancing keributan. Kita liatin kelihatan lah guys, banyak truk-truk lewat sini. Apa? Duhur ya? Di sini lebih gimana ya, lewat sini itu daripada lewat Randu Belatung yang arah Kedung Tuban sana. Lebih enakan lewat sini. Dikarenanya jalannya sudah halus, tapi kok jalannya kecil kayak gitu, guys. Enggak ada tempat untuk kita istirahat. Parkirnya enggak ada juga, warung makan juga ada, tapi parkirnya enggak ada, guys. Jembatan sini. Tapi alhamdulillah aman, guys, lewat sini, guys. Saya belum pernah dengar disobek atau di ada bajing loncat di daerah sini, guys. Ini satu PT ku ya rata-rata lewat sini terus, guys. Apa? Apa? Ndi bunglon? Ndi. Gak ono. Jadi satu PT ku sekarang lewatnya sini terus, guys. Kalau aku lagi di masa silio lewat sini. Kalau muatan berat saya belum pernah ya, guys. Untuk muatan berat. Kosongan paling. Kalau muatnya di atas 40 jangan lewat sini, guys. Soalnya jembatannya yang paling ujung sana, yang bukan jembatan besar ini loh ya. Jembatan yang sudah sampai mau sampai Randu Belatung itu kecil, guys. Jadi berbahaya kalau 40 ton ke atas itu. Jadi lewatnya sini aja. Untuk teman-teman. Soalnya jalan Kedung Tuban sekarang kan jelek, belum di aspal, belum dicor, guys. Masih banyakan yang rusaknya. Jadi aman lewat sini. Mantap. Untang lo, untang lo, untang lo, untang lo.
Ya udah guys ya, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah ini acara sore hari seperti ini guys, bersama anak istri. Mumpung aku lagi liburan tahun baru juga di rumah. Oke, pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, Bi. Dadah, Mama. Dadah.